pergi Malaysia. I feel good. Rasa ni tak lebih baik tak? Semangat rasa tak? Lebih bersemangat dan bertenaga. Rasa kita kena mulakan hari kita dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Betul. Kalau kita lagi seronok kalau kita dapat membantu kan orang yang memerlukan. Berkongsi lagi kita berat. Ya, betul. Dan itu sebenarnya kita nak bercakap tentang satu program yang bakal berlangsung hari ini dah bermula 10 pagi tadi. Ya, kalau kita bercakap tentang darah ni, benda yang begitu komponen begitu penting sekali khususnya dalam perawatan kan. Perawatan kesihatan. Nah, hidup pun perlukan darah. Betul. Dengan adanya teknologi bidang perubatan ini dengan banyaknya lagi hospital-hospital memang darah itu sangat diperlukan. Untuk itu ada satu usaha dilaksanakan kerjasama oleh Pusat Darah Negara bersama dengan MCOB Berhad ini sendiri yang merupakan rakan derma darah. Kita bawakan sendiri. Tetamu kita di sebelah saya perkenalkan Encik Zam Sari Jumani, Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan Perhubungan Pelabur MCOB Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM kerana sudi menyebut kami. Sama-sama. Dan di sebelah beliau kita ada Dr. Nora Srina Ishak, Ketua Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara. Assalamualaikum. Terima kasih. Warna merah hari ini Encik Zam Sari. Semangat membara pada hari ini. Kita tanya kepada Encik Zam Sari sini, bagaimana tersusunnya idea untuk bersama dengan Pusat Darah Negara untuk melaksanakan satu program CSR lah saya kira ni kan, untuk membantu dalam mendapatkan bekalan darah untuk Pusat Darah Negara itu. Sebenarnya idea ini timbul apabila saya merasakan bahawa Pusat Darah Negara ini adalah merupakan satu pusat yang untuk mengumpulkan dana darah untuk disalurkan kepada mana-mana yang diperlukan. Jadi sebenarnya Pusat Darah Negara ini adalah merupakan satu organisasi yang bekerja kuat, bekerja keras untuk mengumpulkan bekalan darah. Bekalan-bekalan darah tersebutlah. Jadi oleh kerana tersebut, kita di MCOB Berhad, kami terpanggil untuk bersama-sama dengan Pusat Darah Negara yang mana kita nak memanggil kata orang penderma-penderma ni untuk bersama-sama dalam memberikan satu kata orang satu input kepada Pusat Darah Negara untuk menaikkan lagi dia punya jumlah dana darah tu, pendapatan darah ada dekat Pusat Darah Negara. Jadi pada hari ini daripada jam 10 sampai pukul 4 bertempat di Strand Mall Kota Damansara iaitu milik MCOB Berhad dan ia adalah merupakan CSR pertama kita pada tahun ini dan bukan kami wajibkan. Daripada 100 lebih orang staf MCOB Berhad, kita telah mengumpul sebanyak 67 orang. Alhamdulillah, lebih untuk sama-sama untuk kata orang membantu Pusat Darah Negara. Dan ia adalah merupakan CSR di mana kami di MCOB Berhad salah satu KPI kepada semua staf adalah mereka harus mencapai 4 jam CSR hours. Jadi mereka terpaksa menyumbang kepada komuniti. Jadi dengan cara ini mereka boleh menyumbang kepada komuniti. Kira ada timbal balik yang diberikan. Ya, ada timbal balik dia tu. Yes, betul. Berapa banyak credit hour yang akan macam nak pergi universiti je ni. Sebenarnya kita menetapkan sebanyak 4 jam. Yang 4 jam. Dan kami adalah merupakan salah satu public company yang menetapkan 4 jam itu compulsory untuk mereka punya appraisal pada end of the year. Kalau sumbang darah, maka mereka akan dapat? Mereka dapat 2 jam. 2 jam. Alhamdulillah, kira separuh. Senang pun dah kerja kan? Walaupun dalam 5 minit. 2 kali dah cukup 4. Betul, Doktor? Doktor, situasi bekalan darah negara bagaimana? Sebab sering kita lihat di paparan media bekalan tidak mencukupi, terutama pada waktu-waktu perayaan. Sekarang ini status ni bagaimana, Doktor? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua dan selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Berkenaan dengan status darah semasa, alhamdulillah stok darah kita sebenarnya sentiasa mencukupi. Cuma di Pusat Darah Negara kita mempunyai sistem forecasting bekalan darah di Malaysia. So daripada situ kita akan ambil maklum. Kita boleh nampak pada waktu bila bekalan kita akan menurun. So daripada situ kita akan mengambil langkah proaktif bagi memastikan bekalan darah kita kepada pesakit-pesakit yang memerlukan ni sentiasa mencukupi. So bila kita cakap bekalan kita akan turun, bermaksud bukan sekarang tu dia tengah turun, tapi we know that the forecasting system tu mengatakan darah tu akan menurun. So that's why kita akan menggiatkan kita punya usaha sama, kerjasama bersama media, through social media dan juga through badan-badan corporate NGO dan badan-badan NGO yang lain lah. So that's how lah kita sentiasa memastikan bekalan darah kita sentiasa mencukupi kepada semua pesakit-pesakit yang memerlukan. Dan melihat dari segi kolaborasi ataupun komitmen yang tunjukkan oleh MCOB Berhad sendiri sebagai rakan derma darah itu bagaimana dalam adakah ini pertama kali inisiatif seumpamanya dijalankan oleh pihak korporat atau
kita sebenarnya sentiasa mengalu-alukan pihak corporate untuk bekerjasama. Sebenarnya dengan adanya bantuan pihak-pihak corporate, pihak-pihak NGO ataupun organisasi-organisasi yang yang hendak menjalankan kempen Demam Darah, itulah yang sebenarnya yang membantu kita adalah daripada kes-kes kolaborasi ni. Lebih daripada 80% pengumpulan darah kita adalah melalui kutipan luar center. So, bila kita mengadakan program di luar center, maksud kita menjalankan kolaborasi bersama dengan organisasi-organisasi yang tertentu, termasuklah dengan badan-badan corporate. So, that's why saya dengan ini memang sangat mengucapkan berbanyak terima kasih, especially dengan pihak Angkor, sebab sudi bersama-sama dengan kita dengan jayanya untuk mengadakan kempen berdarah pada hari ini bagi membantu pesakit-pesakit yang paling kritikal. Darah apa doktor? Jenis darah apa yang paling sangat diperlukan ketika ini? Sebenarnya tidak ada kumpulan darah yang kritikal. Tuhan itu Maha Kaya. Kita dijadikan dengan empat jenis kumpulan darah seperti yang sedia maklum, O, A, B dan AB. Okey, bila kumpulan darah yang paling tinggi adalah kumpulan O. So dalam populasi kita memang kebanyakannya adalah kumpulan darah O diikuti dengan A, B dan paling sedikit adalah AB. So bila orang masuk hospital, pesakit masuk hospital, samalah juga. Keperluan yang paling tinggi adalah kumpulan O. Sebab dia populasi yang sama. Dan populasi yang sama dah juga akan masuk ke hospital. So secara umumnya, bila kita cakap tentang kumpulan mana, kumpulan darah mana yang kita perlukan, sebenarnya sama sahaja. So, whatever group you are, datanglah, tolonglah, bantulah. Semuanya saling memerlukan dan semuanya kita hargai. Sebab kita akan membantu kepada mereka yang memerlukan. Baik, Encik Zamsari, macam hari ini mungkin bersifat one-off, datang dan sumbang dan pergi. Ada perancangan daripada Encik Zamsari sendiri, mungkin dia boleh diadakan secara konsisten, mungkin secara setiap 6 bulan sekali. Kita nak cukupkan 4 jam, atau nak lebih 4 jam boleh? Okey, gini, sebenarnya mengikut perancangan saya, yang pertama sekali, perancangan saya, saya cuma kata orang, cuba mengalu-alukan kepada semua badan-badan korporat. Macam doktor bercakap tadi kan, 80% adalah data diorang tu daripada sumbangan daripada dia keluar, bukan orang datang. Jadi kalau kita, kalau misalnya kata pusat negara ada kolaborasi dengan semua organisasi, sama ada daripada sektor korporat, daripada NGO, daripada badan-badan yang berkanun yang lain, kalau mereka boleh turun ke tempat ke organisasi tersebut, dan sudah pasti organisasi itu akan memanggil semua orang-orang dia datang. Jadi dalam satu one shot off, maka dia mungkin dapat. Kalau macam saya, kita hari ini 67 orang, jadi ada 67 beg. Satu beg boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadi dah banyak kita boleh membantu. Kan, daripada sudut perancangan akan datang tu, memang kami telah pun berbincang dengan pihak pengurusan, insyaAllah. Kemungkinan besar kalau tiada apa arah melintang, kami ingin menyediakan satu kios. Kios Pusat Derma Darah Negara di Strand Mall. Kami kami bercadang sebenarnya. Kami siapa dalam cadangan pergi mudah. Dalam surrounded, dalam population Kota Damansara dalam 150,000 orang. Jadi mereka tak perlulah pergi Sungai Buloh, pergi ke Sungai Buloh atau pusat negara. Di situ saja mereka boleh menyumbang. Dan kami juga secara consistently akan maksudnya dalam pekerja kami pun ada yang regular buat. Jadi dia tak payahlah pergi ke mana-mana. Kat depan tu betul orang boleh pergi untuk menyumbang kepada Derma darah tersebut. Maksudnya lokasi di situ memang sangat strategik lah. Untuk memudahkan siapa sahaja untuk menyumbang. Jangan lupa Angie dengan Zaira akan datang juga. InsyaAllah. Untuk sama-sama menderma darah. Belum pernah derma, doktor. Sebab saya ada macam tadi. Ada skeptikal sikit. Agak takut gusar. Sebab proses orang kata itu, dengar, proses tu. Bagi satu beg, kita bayangkan, alamak, satu beg darah terkeluar macam mana ni? Agak ketakutan. Kebersihan alatan tu sendiri, kita takut. Dan orang kata, ada orang kata kalau derma darah tu mungkin lepas tu akan senang jadi obesity ke. Saya pernah dengar lah orang cakap. Itu persepsi seorang wanita. Mesti ada kaitan dengan kegemukan. Betul, betul. Mungkin orang boleh jelaskan. Sebenarnya, saya sendiri adalah penderma darah. Saya telah menderma darah selama 20 tahun. Saya besar ni, daripada dulu sehingga sekarang, serupa sahaja. Sebenarnya, itu adalah antara-antara mitos yang selalu orang perbesarkan. Tapi sebenarnya dia berbalik kepada ketakutan sebenarnya. So untuk, in term of apa proses penyemaan darah tu sendiri, alhamdulillah kita di Malaysia, pusat darah negara adalah di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan seperti yang kita memang maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia
akan sentiasa memastikan proses cara kerja itu adalah secara yang terbaik. So kita akan memastikan peralatan kaki tangan yang bertugas adalah mengikut standard praktis yang kita telah tetapkan. Yes. So jangan risau in term of peralatan, insyaAllah okey. In term of nak datang menderma, jangan takut jurawat semua comel-comel belaka. Dan in term kalau kata rasa takut nak menderma, semasa you all nak menderma, kita bagi you all dua pilihan. Apa dia? Kalau you all tak nak rasa sakit, kita akan bagi sedikit injection menggunakan jarum yang sangat kecil untuk hilangkan rasa sakit. Ada pilihan pula. Dan kebanyakan orang akan memilih supaya untuk mengambil injection tersebut supaya tidak hilang rasa gerun dan takut tersebut. Tengok jarum besar sangat, takut. Saya tak statistik apa ni, penderma darah itu yang lebih tinggi di kalangan yang lelaki atau wanita? Kalau ikut yang menderma, yang datang menderma sebenarnya sama sahaja, lelaki dan perempuan. Tetapi yang boleh menderma kebanyakannya lelaki. Disebabkan perempuan mempunyai sedikit kekangan-kekangan yang tertentu. Contohnya bersalin, menyusukan badan, datang haid, mengandung. So itu menyebabkan ada sedikit kekangan di sebelah wanita. Tetapi dari segi statistik yang datang sebenarnya sama sahaja. Cik Zamsari, macam mana pengalaman anda? Pengalaman belum ada. Ini adalah pengalaman pertama saya. Untuk menderma darah. Tapi saya merasakan bahawa kita membuat satu untuk membantu orang lain dan sejajar dengan kita punya polisi dasar negara semua dan kita hidup dalam satu suasana yang muhibah. Tiada salahnya untuk kita menyumbang bagi membantu orang lain. Kita gembirakan orang lain, Allah akan gembirakan kita. Kerana itulah basically prinsip yang selalu kita lakukan. Baik, insyaAllah. Kan, harapannya bagaimana untuk program kali ini pada pihak Engkau Berhad sendiri? Harapan kami daripada Engkau Berhad sebenarnya kita buka kempen derma darah pada pagi ini dari jam 10 hingga 4 petang berdempat di Strand Mall Kota Damansara, buka kepada umum. Dan terdapat juga supplier-supplier kami, banker-banker kami juga yang telah pun menunjukkan minat untuk bersama-sama. Daripada Masjid Kota Damansara Community pun juga menunjukkan minat untuk bersama-sama dalam kempen derma darah ini. Kami mengunjurkan bahawa kami mungkin mensasarkan dalam 80 ke 100 orang untuk bersama-sama dalam pagi ini. Yes. InsyaAllah. Jadi saya jemput kepada semua, mengalu-alukan kepada semua untuk hadir bersama dan menyumbang bagi meningkatkan bekalan darah di Pusat Darah Negara. Baik, dari PDN sendiri, Pusat Darah Negara, apa yang dilakukan ataupun perancangan untuk kita meningkatkan lagi jumlah memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi? Okey. Untuk memastikan bekalan darah mencukupi, sebagai maklumat umum, setiap hari kita perlu mengutip sebanyak 600 beg darah. Banyak tu. Dan setiap kita kena memastikan stok darah kita sentiasa berada di paras 3200 pada setiap minggu. Beg darah. Dia sebenarnya berkait balik dengan penggunaan, sebab penggunaan darah adalah 600 beg sehari. Dan satu Malaysia, permintaan darah adalah sebanyak 2,000 beg sehari. Allah. So, dengan itu, perancangan yang sangat strategik memang sangat penting. Untuk makluman semua, untuk kempen derma darah bukan sahaja di Pusat Darah Negara. Dia juga terpakai di seluruh Malaysia, di mana kita mempunyai pusat-pusat kutipan di seluruh Malaysia, di mana para-para penderma yang nak menderma boleh tampil untuk menderma. Jika nak tahu lebih lanjut, boleh buka laman sesawang kita di www.pdn.gov dan di situ kita akan bantu memberitahu di manakah pusat-pusat kutipan darah di satu Malaysia. So kita memang sangat-sangat berharap. Kita telah menggunakan pelbagai platform, media, social media, secara menyeluruh untuk memanggil dan memanggil bakal-bakal penerima-penerima supaya datang dan tolong membantu kita untuk memastikan bekalan darah di seluruh negara mencapai tahap yang kita perlukan. Baik. So tolonglah bantu kita untuk membantu orang lain sebenarnya. Kita nampak gambaran yang begitu serius betapa kritikalnya keperluan bekalan darah ini untuk membantu orang yang memerlukan, masyarakat-masyarakat yang memerlukan darah itu. Betul. Macam doktor tadi, saya macam tergamak bila kata seminggu kita perlukan 3,600, sehari berapa ribu, 2,000 diperlukan beg darah. Baik, ini blood donation at Strand Mall. Anda, you could be a hero, one drop, one hope.
One Hope. Anda boleh sama-sama menyumbang ataupun menderma darah anda ke di The Strand Mall. Masih ada masa lagi Andy. Ya, betul. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita. Dan sebenarnya kalau kita tengok penderma darah ini, mereka ni sangat baiklah, mulialah, kerana mereka juga menepikan kepentingan peribadi untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan ini semua dalam Islam pun sangat menggalakkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 32, yang bermaksud yang siapa menjaga keselamatan setiap manusia itu, ke seolah-olah ia menjaga keselamatan bagi seluruh manusia. Amin. Insya-Allah kita doakan sama-sama yang terbaik. Insya-Allah. Alhamdulillah, ini perkongsian yang baik untuk anda semua. Kita doakan yang terbaik untuk Doktor Pusat Darah Negara dan juga Encik Zamsar daripada Engkau Berhak. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Terima kasih untuk keduanya. Baik, Zerah, sampai sini. Okey, di hari Jumaat yang penuh barakah ni kita nak berzikir ya, mengingati Allah SWT. Untuk itu kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini, sangat istimewa, seorang satu kumpulan nasyid yang memang tersohor 20 tahun dalam industri seni tanah air ya, dan mereka bukan saja sekarang ini melebarkan dalam dunia seni saja, tetapi juga dalam perniagaan. Kita akan bersama dengan mereka seketika nanti. Bagus sebenarnya bila kita menyaksikan sebenarnya sekarang ini penyanyi-penyanyi ataupun mereka yang terlibat dalam industri hiburan yang terlibat dalam perniagaan. Sebentar lagi kita akan bersama dengan mereka, kita saksikan dahulu persembahan daripada Yang Merdu dari Intim. Selamat